Tu dah dia. Jeffrey Dean bersama The Rhythm Boys. Kalau kita lihat, amboi. Bagi peminat-peminat 60-an Syam, pasti mereka terhibur. Saya seronoknya, setiap kali saya jumpa Jeffrey Dean, saya tanya dia, awik, rahsia awik muda. Dia tak nak cakap. Dia kata bawa pengerah dulu. Dia kata. Ini bukan apa Syam. Ramai peminat 60-an yang tertunggu-tunggu ni. Sebab saya rasa cukup bertuah Syam ya. Kerana anggota The Rhythm Boys, mereka masih lagi macam dulu lagi. Macam main dulu. Macam dulu lagi dengan gitar, saya fahamkan. Gitar tu pun gitar dulu. Dan cuma wajah mereka ni pun. Kalau tengok ni dah. Kalau boleh. Ini masa dengan S. Mariam. Ini anggota Rhythm Boy dulu-dulu bersama dengan S. Mariam. Handsome. Tengok ni. Ni dia. Ini bersama dengan S. Mariam. Masih kekal awik muda. Semua Rhythm Boys. Inilah kelebihan 60-an. Macam mana katnya dia kekalkan awik muda gitu. Kepada Kak S. Mariam, Asma Atan yang di Singapura, S. Mariam di Johor Bahru. Inilah dia. Saya rasa banggalah kerana mereka ni masih lagi hebat. Tapi yang pasti ya, suara mereka masih kekal mantap. Macam dulu vokal mereka masih bagus. Yalah, macam S. Roha. Walaupun yalah, kita rasakan walaupun dah berubah sikitlah bentuk badannya, biasalah tu kan. Tapi masih ada itulah Syam, kita kelebihan. Dan kita sebenarnya bersama dengan dua tetamu kita Syam. Sebelum tu, kepada para penonton, selamat pagi Malaysia. Yang nak telefon kita, talian 03-2282-8578 ataupun 03-2282-8579. Bolehlah menelefon kita, tapi mesti menyanyikan lagu The Rhythm Boys dan juga Jeffrey Dean. Itu syaratnya. Itu syarat dia. Jadi mesti nak nyanyi satu rangkap, tak kira lagu Jeffrey Dean dan juga The Rhythm Boys. Jadi, terus Syam, kita kenalkan Syam. Okey, silakan. Ini, apa, bang, apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Itulah Syam kata, dia dalam kecik dengan abang, awet muda tu sampai sekarang. Kata tak abang, dapat juga. Pengerasnya apa? Betul. Dia kena bawa ayam golek. Itulah dia. Dan juga, ni, kita minta dia perkenalkan diri lah. Saya anggota The Rhythm Boys, main lead gitar, Ayub Sedara Ayub Taib. Ayub Taib? Yes. Ayub Taib. Kalau boleh, kita minta ni, perkenalkan. Anggota The Rhythm Boys, bercakap je. Dari sana, dari pemain drum. Siapa pemain drum? Saya Arif Taib. Ayub Taib? Arif Taib. Arif Taib. Arif Taib. Oh, adik pada Ayub Taib lah. Okey, Arif Taib. Okey, pemain bass? Arif Taib. Ya? Yeah? Ali. Ali Taib. Oh, ini ada beradik ni. Abang. Okey, pemain keyboard? Syah Syarif. Yeah. Dan pemain gitar rhythm? Ramlan Ahmad. Ramlan Ahmad. Ini adik pada Iramli. Adik Iramli, saya dah fahamkan. Inilah. Saya bukan apa Syam, saya teringat waktu kita mengadakan album Masih Ada Sayang. Mas Omar terlibat lah ni. Masih Ada Sayang dengan Allahyarham M. Syarif. Saya rasa ini merupakan satu usaha yang mengembalikan semula irama 60-an ketika itu. Dan Zubairi menyanyi, ramailah lagi. Semuanya wartawan. Itu sebagai sumbangan kita kepada irama 60-an. Dan Abang Jeff, masih sampai hari ini, Abang Jeff melihat perkembangan 60-an tu macam mana? Saya rasa menggairahkan. Dan sungguh ajaib saya rasalah. Ini semua bukan kerja kita, kerja Allah. Sentuhan tu masih ada. Dia hilang, dia bangkit balik. Dia hilang, dia bangkit balik dan masuk dah 5 dekad saya rasa. 5 dekad dah. Ya. So abang bila ditubuhkan? Nak Rhythm macam mana agaknya cerita dia datang Rhythm Boy ditubuh pada tahun 60 Tu jam masih kami umur dalam bulat 10 tahun baru 12 tahun gitulah. Muda. Jadi kita main di club seperti barik-barik apa ni, British barik apa kan. Kita main lagu orang putih tu, lagu Inggeris. Lagu-lagu apa? Lagu Beatles tu jam. Lagu Rolling Stone. Ni tak lagu Melayu tak ada lah. Pertama ni kita punya penyanyi dulu Jeffrey Dean. Yang pertama. Ni asalnya. Okey. Dia nyanyi lagu Melayu. Lagu apa tu? Lagu bahagian Melayu lah. Bahagian orang putih pula. Iramdi, arwah Iramdi. Iramdi nyanyi lagu orang putih tu. Orang putih. Dia bukan lagu Melayu asalnya. Dan abang apa je? Lagu yang pertama dia rakamkan dengan Rhythm Boys. Kita bukan ini apa ni? Ini apa? Kita masuk pertandingan juara kugiran seluruh Singapura. Dave Clark Five Singapura. Jadi kita orang 3 kali kita juara. Lagu apa lah masa tu? Waktu tu lagu apa? Lagu Gerhana. Lagu Gerhana. Gerhana. Sikit bang.
Mengapa hatiku rindu selalu, kasih hilang dari pandanganku, mengharap bintang di awan, menunggu cahaya menawan. Ini ramai teringat ini. Agaknya macam mana rhythm boys dari dulu, dari usia 10 tahun, 12 tahun sampai sekarang masih juga bersatu? Susah kan? Prinsip kita kekuatan kita ialah, saya tiga beradik, saya pun main lead gitar, dan abang saya ahli type main bass, drum, drama, adik. Jadi situ dah memang kekuatan lah. Jadi seperti rhythm ataupun keyboard, backing sajalah kata kan. Jadi yang kekuatan rhythm boy sampai sekarang, inilah tiga beradik ni. Rasham, kita buka talian Rasham. Kita buka talian. Kita buka talian. Hello? Hello? Siapa di sana? Hello? Ya, siapa di sana? Saya Usman di Pulau Pinang. Siapa? Osman dari Pulau Pinang. Osman dari Pulau Pinang. Okey, silakan nak cakap dengan siapa? Cakap dengan Jepidin. Sebelum tu, boleh tak nyanyikan satu rangkap lagu? Lagu Rhythm Boy. Rhythm Boy atau Jeffrey Dean, ya? Rhythm Boy, ya. Okey. Tak mungkin kita berpisah. Lagu. Berbayang selalu. Okey, ya. Silakan. Saya minat sangat dengan JPD lah. Sehingga anak saya pun taruh nama JPD lah. Berapa umur anak sekarang? Sekarang ni 25. Mesti terang menyanyi? Mesti pandai menyanyi macam Jeffrey Dean. Berikut. Ini memang Jeffrey, ya. Ya. Ya, ni masa proposal dulu lah. Ya. Apa lagu yang rasa Jeffrey lah yang paling susah nak dibawa masa tu? Lagu. Apa dia? Lagu-lagu yang Lagu yang susah. Banyak saya rasa, termasuk Peristiwa Di Awan-Awan, Kasih Ku Pergi, Gadis Manja, lagu apa lagi ya? Susah memang. Adikku. Itu memang susah. Dia punya pitch itu terlalu tinggi. Salah satu bang lagu yang tertinggi itu sikit bang. Nanti. Oh adikku, marilah kita bersama. Dia tinggi. Tinggi. Pitchnya tinggi. Jadi terhibur ya, Cik Osman. Ya. Tu dia. Ya. Dan semoga Jeffrey akan terus menyanyilah. Ya, hidup dah puluhan. Rhythm Boys akaknya buat apa sepanjang? Kita ada menunjukkan di Malay Village, ya. Selama saya ingat 15 tahun. Kali terakhir. Di Malay Village kita lagu-lagu 60-an. Dan ada show-show di Pulau ke Pulau Riau. Pulau Riau, di Indonesia, banyakkanlah kita show. Di Singapura pun. Masa ini pula kita ada bikin album lagu lama, bunyian pun sama, lama dengan Zanzibar Record. Terbaru akan CD, kaset dan karaoke ya. Akan diedar bulan Oktober ni. Jadi maknanya ini usaha terbarulah. Usaha terbaru. Dan kita, apa pandangan abang ya, bila kita wujudkan irama 60-an bersama Kombo RTM dan Orkestra RTM ni, apa pandangan abang? Saya rasa itu pun tujuan bagus kata, ya. Baik. Tapi satu orang tu asli dia tak adalah. Kena kan? Memang aslinya tak adalah. Yang ada, bagus tapi aslinya tak ada. Jadi kena ada kumpulan gitar ajak tu, dalam bagu girang tu. Kena ada rhythm, lead, keyboard dan juga keyboard, drum cukup dah ya. Kita timpa panggilan ni. Hello. Siapa sana tu? Misran. Ya. Siapa? Misran. Dari mana ni? Dari Batu Pahat, Johor. Apa khabar, Wak? Baik, alhamdulillah. Kabar ya. Waran, alhamdulillah. Okey, silakan. Abang Jeffrey ni apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa aktiviti sekarang? Sekarang banyak show. Banyak show Dan menunggu untuk membuat rakaman terbaru. Yeah. Mungkin kat Singapura. Ada rakaman terbaru Dalam proses saya akan buat rakaman di Singapura. Maksud abang tu lagu-lagu lama diperbarui ataupun lagu memang lagu baru bang? Yang adalah dalam 5 lagu, lagu lama, tapi yang tak pernah lagu itu dimainkan di radio. Yang 4 lagu baru tu saya rasa lagu ciptaan barulah. Okey, alhamdulillah. Pak Misran. Keluarga semua sihat, Pak? Ya, alhamdulillah. Misran? Ya.
kita kena nyanyi satu rangkap lagu Jeff Reed ataupun Rhythm Boys. Boleh lah, insyaAllah saya cubalah. Okey. Di lembah sungai nan indah terdengar suara memecah melayang bunyi seruling kala senja. Okey. Macam mana Pak? Bapak Pak nak bagi tu Pak? Boleh lah. Boleh lah ya. Dan ni Pak, satu soalan yang saya mungkin sensitif tapi ini benar. Kenapa lagu-lagu 60-an? Penyanyi 60-an. Penyanyi 60-an kadang-kadang terkubur. Ah, terkubur ni bukannya lah. Ada Pak, yang ada yang dia dah tak ni. Kalau usaha kita buat kan tak ada tak ni. Tak ada langsung. Apa? Kenapa macam tu? Kenapa boleh? Tentang perkara ini bukan maksudnya terkubur. Oleh kerana kebanyakanlah recording company tidak mempercayai hati-hati 60-an, kononnya tidak boleh dijual CD ataupun rekodnya. Tetapi apabila ada satu dua orang artis yang telah bangkit kembali, merakamkan kembali lagu-lagu tu, boleh dijual, baru sekaranglah mereka nak mengambil satu demi satu demi satu. Bukan terkubur, maksudnya bila dia orang tak diambil, dia orang macam rasa tak diberi peluang. Tak ada peluang. Publicity satu tak ada. Dalam surat khabar pun jarang publicitykan, diketengahkan kan. Bila ada show barulah dia ambil gambar. Kalau tak ada diketepikanlah, ditinggalkan. Yeah. Saya percaya satu-satunya media yang mengetengahkan penyanyi perlahan ialah TV. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia. Saya rasa betul Pak Yop. Betul. Ini saya berterima kasih juga kena kalau kita dengar lagu 60-an memang kita apa ni, tunggu tak? Di Singapura kita, tunggu tak? Memang Singapura tunggu. Memang saya tunggu. Walaupun kita main, kita ada main orang apa ni? Orang kahwin. Kita main tunggu ni program, tak miss. Kita terima panggilan. Panggilan seterusnya. Hello. Ya, siapa di sana? Saya Muhammad dari Keluang Johor. Oh, dari Keluang Johor. Apa khabar Cik Muhammad? Baik. Nak menyanyi lagu apa ni? Ha? Nak menyanyi lagu apa? Saya bukan menyanyi. Yalah. Syarat dia nak cakap. Syarat kena nyanyi. Mesti menyanyi. Ada syarat ni? Oh, ada syarat. Lagu apa ni? Allah Ya Raham boleh? Ha? Allah Ya Raham itu apa? The Rhythm Boy. Okey. Okay. Ramli, Allah Ya Ramli. Rhythm Boy masih ada lagi. Okey. Silakan. Lagu Ya Ramli ya. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan, namun ku tetap menunggu di RTM 160-an. Sebenarnya saya nak beritahu dengan anda ni bahawa lagu tu saya nyanyikan dalam album Masih Ada Yang Sayang. Lagu tu Hari Berganti Hari. Di pending saya tu. Apa-apa tak apa, silakan. Apa khabar Abang Jeff? Baik, Alhamdulillah. Sejak budak lagi saya nak ingat apa ni, nak bercakap dengan 60-an ni memang payah. Ya ke? Sekarang usia berapa Cik Mamat? Tak ada kemudahan kan. Cik Mamat? Cik Mamat usia berapa? Dalam lingkungan 40-an. Okey, antara Cik Mamat dengan Abang Jeff, siapa nampak tua? Saya rasa Abang Jeff muda lagi. Mungkin Abang Jeff banyak apa ni melakukan apa banyak melakukan sebab banyak menyanyi, sebab gulut bergerak. Dia mungkin ada kelebihan dia lah. Ya. Itu yang sebab saya tengok 60-an ni boleh hidup sepanjang masa. Oh, tu dia. Terima kasih. Cik Muhammad. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Salam. Nak tanya Ayub ni, Ayub. Yeah. Katanya gitar yang dipakai tu tahun bila dibeli? Tahun 64. 64. Yeah. Sampai sekarang masih ada lagi. Ada. Wow, berapa harga waktu itu beli? 800 je. 800. Apa nak kena curi tu? Pernah kena curi? Ya. Dapat balik. Dapat balik. Alhamdulillah. Inilah ceritanya. Rezeki Rhythm Boys ni katanya. Dan juga yalah, saya nak tanya jugaklah yang belah sana tu. Ramlan khususnya. Ramlan ya. Tak boleh menyanyi Ramlan? Boleh, dia boleh nyanyi. Boleh. Lagu apa Ramlan? Biasanya? Sebaru saya tidak. Oh, ada album. Jadi, last kurang-kurangnya peminat
Allah Ram Ramli boleh terubat lah. Ini kurang-kurangnya ada jugalah wakil. Lepas rindu lah. Iras muka. Iras muka. Masih aktif ya. Dan juga siapa ya lagi? Apakah semua kumpulan Rhythm Boys boleh menyanyi? Kita memang menyanyi. Semua boleh nyanyi ya? Menyanyi semua. Habis kita ada penyanyi. Pertama, Haji Jonit. Mungkin tahun depan, Februari, kita akan merakam lagu baru. Tapi irama 60-an lah. Ya, ya. Dan kita terima panggilan terakhir. Halo. Halo. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya Usman dari Pulau Mutiara. Pulau Pinang. Apa khabar? Apa khabar? Tadi semalam ini. Pulau Pinang di mana ni? Pulau Pinang di Bai Lepas. Bai Lepas. Jadi satu lagu kena rangkap tu. Satu ada Mother Jeffrey Dean tu ribut. Allahlah kita minat dia ni. Lagu dia lagu mengapa hatiku rindu selalu hilang dari pandanganmu. Okey. Silakan. Ya ya. Kalau saya nak dekat dengan Kek Jeffrey Dean, nak panggil abang pun saya tak tahu nampak budak sangat. Okey okey. Silakan silakan. Hello, Encik Jeffrey. Apa khabar? Khabar baik. Saya nak tanya sikit. Boleh tak kalau Encik Jeffrey datang ke Pepinang buat satu konsert lah? Agak lama kami Pepinang ni rindu jugalah. Rindu. Rindu. Jadi, siapa tadi? Cik siapa? Cik Osman. Pepinang. Cik Osman. Cik Osman. Cik Osman. Kalau Cik Osman sanggup nak buat konsert, kita boleh datang. Ada 60-an ni sentiasa bersedia. InsyaAllah. Dan untuk peminat-peminat Majah Fridin. Dan untuk peminat Cik Osman. Dah bulan kami ada pesta kan? Pisah. Main join dengan Kak Rambi sekali ya, Pak. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kita akan usahakan. Mungkin SPM pergi sana pula. Ya. Kita akan buat. Nampaknya Abang Jeff akan pergi ke sana sebab kita dah di penghujung rancangan. Jadi akan pergi sana. Terima kasih, Bang. Kita harapkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, teruskan bersama Selamat Pagi Malaysia, Isnin hingga Ahad. Dan Syam? Salam kasih, salam sayang dari saya, Syam Suka Meraya. Dan saya, Nur Azlino, akan terus bersama anda setiap hari Ahad bagi memastikan bahawa Selamat Pagi Malaysia dan juga irama 60-an ini, Syam. Kita setiap teruskan war-warkan. Dan lepas ini kita akan panggil lagi, ramai lagi artis 60-an yang belum sempat kita panggil. Dan kita berakhir di sini. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan dengan penyanyi yang lain. Dan terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia.